Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe yang ada di bawah. Silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng. Dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara yang Anda punya. Bagi teman-teman yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan rezeki Anda melimpah terus. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengupdate daftar harga-harga mobil bekas, yaitu mobil Honda Freed bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan harga yang termurah. Ini termurah untuk wilayah Samarinda, yaitu Honda Freed yang harga termurah harganya 140 juta rupiah. 140 juta rupiah. Harga yang saya tawarkan, harga yang terendah ini adalah harga sesuai dengan tahun dan kondisinya. Sebelum kita masuk dengan harga yang termurah, harga yang terendah, terlebih dahulu kita masuk ke harga yang tertinggi dahulu, tahun termuda dengan harga yang tertinggi. Oke teman-teman sekalian, yang pertama yang saya tawarkan kepada saudara-saudara sekalian adalah dijual Honda Freed tipe E PSD tahun 2015. Harganya 245 juta rupiah. Ini harga yang tertinggi yang saya tawarkan pada saat ini. Harganya 245 juta rupiah. Masih bisa nego. CC 1500 cc ya. Transmisi otomatis. Warnanya putih. KT 1342. KT-nya 1342AZ ya. KT-nya 1342AZ, harganya 245 juta nego. Bagi yang berminat silahkan telepon kami. Kalau HP-nya tidak diangkat silahkan di WA. Insyaallah chattingan Anda, WA Anda, insyaallah kita akan balas ya. Atau ikuti Instagram kami di Trisultan77. Ada banyak foto mobil, ada banyak info-info mobil bekas yang ada di Instagram kami. Atau ikuti Facebook kami di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, yaitu jual beli mobil bekas Samarinda nama Facebooknya. Atau ikuti Twitter kami, iklan Samarinda ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut yang kedua. Dijual Honda Freed tahun 2013, pemakaian 2014, CC 1500 CC Honda Freed-nya, transmisi otomatis, warnanya warna hitam metalik seperti penampakannya di belakang saya. Harganya 189 juta rupiah. Harganya 189 juta rupiah. KT 1184ZA. KT 1184ZA, harganya 189 juta rupiah. Harganya 189 juta rupiah, bisa cash dan bisa kredit. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yang ketiga. Dijual Honda Freed tahun 2012 PSD tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi ini bedanya dengan tipe yang biasa, remote-nya untuk membuka pintu itu tinggal pencet, barisan kedua itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Itu tipe PSD. Kalau tipe S dia hanya yang elektrik itu sebelah kiri ya, kalau kita remote akan terbuka sendiri. Jadi yang ketiga yang saya tawarkan adalah Honda Freed tahun 2012 PSD
Tipe tertinggi harganya 185 juta rupiah. Harganya 185 juta rupiah. Warnanya warna grey. Kilometer 64.956. KT mobilnya adalah 1167 WA. Harga mobil 185 juta rupiah. Jadi mobil yang kami tawarkan itu bisa cash, bisa kredit, bisa juga tukar tambah. Jadi mobil yang kami tawarkan, saya ulangi, bisa cash, bisa kredit, bisa juga tukar tambah. Dan kalaupun saudara-saudara sekalian punya juga Honda Freed di rumah, ingin mengupgrade dengan harga tertinggi, Anda juga bisa menjualnya ke kami, atau menjual saja, atau tukar tambah juga bisa. Menjual juga bisa, dan apapun mereknya mobil Anda, silahkan coba kontak kami di WA 0852-4690-2754. Atau komen di bawah, bahwa saya punya mobil ini, saya ingin menjual, berapa sih pasarannya. Insya Allah kalau cocok, kami sendiri, saya sendiri yang datang ke rumah Anda untuk area Samarinda dan sekitarnya. Untuk di luar pulau Kalimantan Timur, maaf kita tidak bisa. Tapi untuk area Samarinda, apabila Anda punya mobil bekas di rumah, Anda ingin menjualnya saja, silakan hubungi kami, insya Allah saya akan datang langsung ke rumah saudara sekalian untuk mengecek, kalau cocok saya akan bayar. Oke teman-teman, itu yang ketiga tadi ya, kita lanjut lagi. Dan ingat, silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe channel ini, silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng. Apa kelebihan saudara-saudara apabila subscribe channel ini? Anda akan berlangganan gratis dengan channel ini, mendapatkan info-info bermanfaat tentang dunia mobil bekas yang ada di Samarinda secara otomatis masuk ke handphone Anda, dan akan mendapatkan info terus-menerus tentang mobil bekas. Siapa tahu Anda ingin mencari mobil, atau teman Anda lagi memburu mobil impian, insya Allah channel ini akan membantu ke depannya. Atau Anda ingin menjual, minimal tahu harga pasaran yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Apakah mobil yang Anda tawarkan itu mahal, atau kemurahan, atau dan sebagainya. Minimal ada bahan referensi, bahan perbandingan untuk menjual mobil Anda atau mencari mobil, ya. Jadi silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe, silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng. Yang di bawah ini ada gambar lonceng, silahkan ditekan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak yang tahu. Oke teman-teman, kita masuk yang keempat. Dijual Honda Freed tahun 2013. Tipenya tipe S. Nah ini yang saya bilang tadi, tipe S ini pintu elektriknya, maksudnya kalau kita buka pintu pakai remote itu hanya sebelah kiri ya. Warnanya warna putih. Harganya 189 juta rupiah. Harganya 189 juta rupiah, warna putih, KT 1258 LE seperti yang ada di belakang saya ini. Dan kelebihan mobil ini AC-nya sudah double blower ya. 2013 ke atas itu AC-nya double blower. Jadi yang depan, yang belakang untuk mendapatkan suhu dingin itu cepat kalau pakai AC double blower. Oke teman-teman, selanjutnya yang kelima, dijual mobil Honda Freed tahun 2012, warnanya warna putih. Harganya 179 juta rupiah. Harganya 179 juta rupiah. Joknya sudah kulit, velg racing, warna hitam velgnya racing. Mobilnya warna putih, KT 1363 MN. Harganya 179 juta rupiah. Jadi makin lama makin murah ya.
Jadi silahkan Anda mengkondisikan sesuai dengan budget saudara-saudara sekalian ya. Jadi harganya 179 juta rupiah. Bagi yang pesan, mungkin video yang kami tawarkan ini khusus Honda Freed. Siapa tahu keinginannya mobil yang lain, silahkan komen di bawah ini, saya maunya mobil yang seperti ini. Atau silahkan komen, saya budgetnya uangnya seperti ini, sebanyak ini, saya cocoknya mobil yang tahun berapa ya. Merek lain juga boleh, silahkan di request di komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yang keenam. Oke, yang keenam, dijual mobil Honda Freed tahun 2011, tipe paling tinggi, harganya 165 juta rupiah. Harganya 165 juta rupiah, warnanya putih, KT1360L. KT1360L, ya. Jadi joknya sudah kulit, sudah ada TV, ya. Jadi mobil yang kami tawarkan ini mesinnya aman, bodi-bodinya itu masih kaleng, kaki-kaki itu masih lembut. Dan untuk membuktikannya silahkan bertemu saya langsung nanti untuk mencek unitnya ya. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk membeli mobil di channel ini, silahkan kontak kami 085246902754. Apabila Anda menelpon kami tidak angkat, mungkin ada lagi transaksi atau lagi istirahat ya, silahkan WA kami, insya Allah kami akan balas semua. Atau silahkan chat di inbox ya, Instagram kami di trisultan77. Anda bisa melihat gambar-gambarnya di sana. Atau silahkan komen aja di YouTube ini, komen di bawah apa pertanyaan Anda, insya Allah kami akan jawab semua ya, semampu kami. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita lanjut yang ketujuh ya. Yang ketujuh, dijual mobil Honda Freed PSD tahun 2009, pemakaian 2010, harganya 149 juta rupiah. Harganya 149 juta rupiah. KT1950KD, warnanya warna biru langit ya, atau sering kita kenal warna relaksa ya. Mobilnya ada di belakang saya penampakannya, harganya 149 juta rupiah. Kita masuk yang terakhir, yang harga termurah, warnanya sama, yaitu dijual Honda Freed tahun 2010 ya, 2010, tipe yang tertinggi, transmisi otomatik, harganya 140 juta rupiah. Seperti yang saya janjikan di awal video ini, harga yang termurah adalah 140 juta rupiah yang untuk bulan ini. Siapa tahu bulan depan ada yang lebih murah lagi ya. Maksud saya untuk bulan ini harganya 140 juta rupiah untuk area Samarinda dan sekitarnya. Ya, area Samarinda dan sekitarnya harganya 140 juta rupiah. Ini penampakannya di belakang saya di layar. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai selesai. Karena Anda-anda semualah yang membuat channel ini semakin lebih baik, semakin lebih besar dan semakin bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan saya ingatkan, jangan lupa ikuti Instagram kami di trisultan77. Silahkan follow Instagram kami dan kita bisa bertutur sapa di inbox nantinya ya. Bertukar pikiran atau berkomunikasi tentang dunia otomotif, khususnya di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya meminta maaf kalau dalam video ini ada kekurangan-kekurangan. Tapi saya berkomitmen, insya Allah saya berkomitmen untuk menjadi lebih baik, membuat channel ini menjadi lebih baik, lebih besar dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.